Hebatnya. Hebat betul kan? Namanya robot Gegasi. Sepupu saya yang buat robot ni tahu. Ia boleh bergerak ke? Kenapa dengan benda ni? Hey, Nabita, janganlah mengelak. Saya cuma nak cuba tubuhkan robot ni sajalah. Saya tak naklah benda. Baiklah, saya akan pegang ni supaya dia tak boleh lari. Robot Gegasi, jom tembok muka dia sekarang. Sakit tau tak? Janganlah bergerak, Nobita. Buat saya penuh tubuhkan robot. Tubuhkan robot bertubi-tubi. Awak ni... Saya takkan maafkan mereka sebab mencipta robot untuk tujuan membuli dan sakitkan orang macam ni. Betul tu. Robot kan dicipta untuk jadi kawan pada manusia dan bantu manusia dalam kehidupan mereka. Betul tak? Betul. Rupanya Nobita ni pandai juga bedaknya. Robot macam kami ni adalah rakan kepada manusia. Ya, ya. Dan sekiranya manusia dalam masalah. Ya, kami akan membantu mereka. Tolonglah saya, Doraemon. Saya nak satu robot. Keluarkanlah satu. Tunggu sekejap. Bukankah saya ni juga sebuah robot? Saya nak robot yang lebih gagah. Susah betul lah awak ni. Robot plastik Titanic. Wah, besarnya. Awak kena ingat hati-hati dan jangan bazirkannya tau. Boleh, boleh, boleh. Sebenarnya, apa ni? Robot lah. Tak ada rupa robot pun. Saya nak robot yang gagah satu lah, faham tak? Ini baru sebahagian dari robot. Ini cuma tapak kaki sebelah kiri robot tu saja. Tapak kakinya besar ni? Betul. Ada 15 bahagian lagi untuk siapkan robot Gergasi seberunit lagi canggih ni. 15 bahagian lagi maksudnya? Tingginya 10 meter tau. 10 meter? Tambahan pula, robot ni juga boleh dikawal untuk bergerak. Oh, hebatnya. Tapi, robot yang begitu besar macam ni, takkan nak buat dalam bilik ni. Itulah masalahnya kita sekarang. Kalau kita pasang robot ni di halaman rumah, nanti mesti Mama marah. Mestilah Mama marah sebab halang pakaian yang Mama sidai. Pintu ke mana saja? Di kawasan Gunung Yang Luar Dalapan ni, kita takkan ganggu sesiapa. Doraemon, cepatlah keluarkan 5 bahagian lagi. Cepatlah. Boleh. Wah, banyak betul lah. Untuk siap pasang robot ni, kita perlukan dalam 2 ke 3 jam. Mari, kita pasang cepat. Seni-seni catuman dia banyak. Jadi, kena buat dengan teliti. Baiklah. Potong dengan cermat, ya. Kita tak nak timbul sebarang masalah nanti. Baiklah. Jangan banyak sangat letak gam. Nanti robot tak boleh bergerak pula. Baiklah, saya faham. Jangan terpotong wayar tu, ya. Tu benda paling penting untuk sebuah robot, tau. Saya tahulah apa nak buat Doraemon. Terlebih gam pula lah. Nobita, apa kata kita berhenti dulu, nak? Sabarlah sikit aja lagi ni. Tapi matahari dah. Ada budak lah. Apa yang diorang buat dalam hutan yang tebal macam ni? Nampak macam mereka sedang menyandang beg sekolah. Tadi di sini tak nampak pun sebarang sekolah ataupun kampung. Dahlah, hari pun dah gelap. Mari kita balik. Baiklah. Tapi besok, kita mesti habiskan robot ni, tahu? Habis saja sekolah besok, kita terus ke sini, ya? Nobita, kamu tak boleh balik. Habiskan kerja sekolah kamu yang belum siap ni. Akhirnya, siap juga. Tapi, nanti ada kerja rumah pula untuk disiapkan. Tapi, saya kena siapkan robot tu secepat mungkin. Dan kalau saya tak siapkan sekali lagi... Baiklah, saya akan lupakan tentang robot tu buat sementara waktu. Dan akan habiskan kerja sekolah dulu. Saya dah tekad.
Macam mana Nobita? Sepupu saya ubah saiz robot ni supaya boleh tendang. Uji gaji kita dah berjaya. Selepas ni apa yang patut ditambah lagi pada robot ni? Bukan ala torpedo. Cadangan yang bagus. Kalau Nobita nak lari pun kita boleh kenakan dia lagi. Ya, mari kita pergi buat robot. Kerja sekolah awak macam mana? Itu semua tak penting. Mari kita pergi siapkan robot Titanic itu sekarang juga. Terpaksalah. Lepas kita balik, awak pastikan kerja rumah awak siap, ya? Saya tahulah. Sementara saya pasangkan tangan kanan ni, awak uruskan bahagian dah ada robot tu ya. Dan cepat sikit. Kalau kalut sangat, nanti kita akan rosakkan robot ni pula. Tolonglah saya, Doraemon. Baik-baik, bawa sikit lagi. Sikit lagi pergi. Baik, saya akan sambungkannya. Pastikan tangan tu tak bergerak. Boleh. Yahoo! Tangan dah dipasang. Alamak. Alah, kita terpasang tangan kiri di sebelah tangan kanan lah. Nobita, sebab ini proses penting. Apa kata awak biar saja saya? Jangan risau. Saya boleh pasang lita kawalan ni. Apa kata Doraemon terobot rusa pasang tangan kanan tadi? Cepat sikit ya. Baiklah. Buku ni kata warna merah satu dengan biru satu perlu disambung macam ni. Kuning dua dan hitam tiga pun perlu disambung. Hijau lima dan putih lapan. Biru tiga dengan kuning lapan juga disambung. Merah dua dan hijau. Apa ni? Alah, kena buat semula. Merah satu dan biru satu disambung. Kuning dua dan hitam tiga sambung. Hijau lima dan putih lapan sambung. Biru tiga dan kuning lapan sambung. Merah dua dan hijau. Nobita, dah siap tak? Tolong saya, Doraemon. Hai, dah petang ni. Marilah kita balik, Nobita. Tinggal nak pasang kepala aja ni. Sikit aja lagi lah. Kan awak ada kerja sekolah nak dibuat. Budak-budak semalam tu lagi. Betul lah. Dari mana mereka datang? Dah ke mana pula mereka nak pergi? Dah, mari kita balik. Baiklah. Besok pun boleh buat lagi. Nobita! Saya tahu. Cikgu akan berada kat sini sampai siap. Akhirnya saya terlepas juga. Hari ini saya akan tumpukan perhatian untuk siapkan kerja rumah dulu. Nobita dah bertekad habis-habisan. Hari ini... Mana pula Nobita ni? Kenapa? Ada benda baru yang menarik ke hari ini? Saya baru nak cuba tumbukan torpedo yang baru saja dipasang ni lah. Tumbukan torpedo! Tak! Doraemon tak lah! Tak boleh jadi! Doraemon! Doraemon! Dia tak ada? Dia pergi buat seorang ke? Wah! Dah bersalji! Sejuknya kawasan ni! Saji ke tak, saya tetap akan habiskan. Hai, Doraemon. Ada apa? Nobita mana? Belum balik lagi ke? Saya rasa dia ditahan oleh cikgu hari ni macam semalam. Kalau macam tu tak ada pilihan lah. Betul tak, Giant? Betul cakap awak. Nampaknya kita memang tak ada pilihan lain lah kali ni kan? Apa maksud kamu berdua ni? Alamak, saya dapat rasakan. Benda yang tak elok. Bergembiralah sebab orang pertama yang akan diresmikan penumbuk robot ni. Awak dah terpilih khas untuk ditumbuk tau. Itu je ke awak nak cakap? Saya ni robot dari abad ke-22. Awak kena ingat, saya takkan kalah dengan robot macam ni, ya? Betul ke? Mana saya tunjukkan? Robot kekasih, tumbuk! Akhirnya siap juga! Yeay! Apapun akhir sekali, saya perlu masukkan bateri.
untuk menghidupkan robot ni. Bateri kecil macam ni aja. Dah kena. Enjin dah berfungsi. Saya cuma perlu tekan switch hijau ni dulu. Macam ni. Seterusnya, saya perlu tekan pada pedal kaki untuk bergerak dan tarik alat kawalan di kanan ni. Robot besar buatan sendiri. Dah tengok kan kehebatan robot kekasih saya ni, Doraemon. Lepas ni, kita kenakan Nobita pula, nak. Apa ni? Awak dah siapkannya Nobita? Nobita? Robot ke adik? Bersedia sekarang. Robot gegasi yang jahat. Bersedia dah. Saya akan kayakan awak. Robot gegasi. Jangan kalah dengan robot buatan Nobita tu. Tumbuh dia. Robot gegasi saja. Selamat tinggal. Ada robot besar lah. Minta maaf. Seronoknya. Robot, awak tunggu di sini sekejap. Saya nak ambil makanan sekejap. Makanan. Ya, Nobita. Lepas kamu makan kuih ni, kamu tolong Mama beli barang, ya? Beli barang? Tapi... baiklah, saya buat. Baiknya dia hari ini. Mari beli, mari beli. Maafkan saya. Saya nak beli robot putih dan kobis. Boleh berapa banyak? Seterusnya, saya mesti pergi beli daging. Maafkan saya. Mudahnya membeli barang sekarang ni kan? Titanic Robot, besok bolehlah kita pergi main-main lagi, ya? Doraemon! Terima kasih sebab tadi selamatkan saya. Hebatnya awak dapat siapkannya seorang diri. Biasalah. Apa ini? Kira? Dengar sendirilah. Kita kena pergi hentikannya. Berhenti! Berhenti, robot! Berhenti, robot! Kenapa dengan dia? Awak tak apa-apa. Dahlah, mari kita pergi ke pusat kawalan robot. Ya, baiklah. Cepat tutup switch robot ni. Kenapa robot ni tak berhenti? Tak boleh. Alat kawalan semua dah tak berfungsi. Kita kena buat sesuatu ni. Doraemon sebelum robot ni musnah ke kampung. Ini semua sebab wasiatkan robot ni dengan keadaan tergesa-gesa. Ini bukan masanya untuk menyalahkan orang lain. Terbang. Kita kena terbangkannya. Betul. Robot Titanic, terbang! Terbanglah! Jangan rosakkan pokok tu! Dia terbang! Bagus! Biar macam ni
sampai dia berhenti sendiri sebab habis bateri. Berapa lama masa diperlukan untuk habis bateri? Kita guna 4 bateri jadi lebih kurang dalam 10 jam macam itulah. Lamanya. Saya tak dapat buat kerja sekolah lagi lah nampaknya. Kalau macam ni. Awak bukannya pernah siapkan kerja sekolah pun. Saya memang dah niat nak siapkan hari ni lah. Saya nak turun juga. Kalau saya awak nak turun, awak kena cakap dengan alah, robot awak ni. Lah. Ha? Apa tu? Turun. Ada orang di situ lah. Cuba tengok lebih dekat lagi. Itu budak sekolah yang kita selalu nampak tu. Ini kecemasan. Mereka perlu diberi bantuan. Tapi kita langsung tak boleh kawal robot ni lagi lah. Kita dah makin jauh dengan budak-budak tu. Teruslah robot. Apa awak tak ada hati langsung ke nak pergi tolong selamatkan budak-budak tu ke? Kalau macam ni habislah budak-budak tu. Teruslah robot. Kalau kita lewat, budak-budak tu akan mati. Kita berjaya. Adik, bersabar ya. Awak sihat? Terima kasih. Tiba-tiba datang salji yang kuat dan menghalang kami dari berjalan. Kenapa awak semua boleh berada kat sini? Kami baru balik dari sekolah. Setahu saya mana ada sekolah di kawasan ni? Sekolah kami semua di luar kawasan gunung ni. Kampung kami ada di kawasan bukit ni aja. Setiap hari kami berjalan 3 jam. 3 jam? Tak apa, kami akan hantar awak balik ke rumah dengan naik robot ni. Tingginya. Seronok betul. Terima kasih ya. Jumpa lagi. Sama-sama. Terima kasih ya, robot Tante Nick. Jumpa lagi. Jumpa lagi ya. Kesian tengok mereka tu semua, kan? Sekiranya gunung tu tak wujud, mereka tak perlu bersusah payah macam ni. Betul tak? Robot ni dah bergerak sendiri! Berhenti! Robot tak tenang! Tak boleh! Alat kawalan tak berfungsi! Alat di sini pun sama. Apa yang dia cuba buat ni? Kalau terlalu macam ni, gunung ni akan berlubang. Doraemon, saya rasa kita patut biar aja. Biar ada lubang terowong dalam gunung ni. Sekiranya ada terowong, maka budak-budak tu tak perlu lagi merentang bukit ke sekolah. Betul cakap awak. Mereka tak perlu bersusah payah daki gunung lagi untuk ke sekolah, kan? Kita sekarang ni sedang menuju arah jalan yang betul. Kita dah korek agak banyak, kan? Yalah, tenaga robot ni pun dah hampir habis. Robot ni memang sebuah robot yang betul-betul memperjuangkan keadilan, kan? Kenapa macam tu? Saya rasa dia buat macam ni sebab nak tolong ringankan bebanan budak-budak tu semua. Tak mungkinlah. Saya rasa dia bergerak sendiri pada mulanya. Tak ada lain tapi bertujuan untuk cari budak-budak ni juga. Itu semua kebetulan ajalah. Tak. Saya yakin robot Titanic ni memang betul-betul berjasa dan juga baik. Baiklah, kalau macam tu kita biarkan saja. Pergerakannya makin lambat. Tenaga robot dah semakin habislah. Bunyi apa tu? Robot! Jangan! Tengok jari robot tu! Berhenti mengorek! Berhenti! 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 Kalau macam ni, robot ni akan musnah dulu sebelum siap mengorek terowong ni. Berhenti mengorek, robot Titanic! Jangan! Saya rasa tekan awak tadi memang betul. Robot Titanic ni memang ingin menolong budak-budak tu. Sebab itulah dia berusaha hingga ke saat akhir. Tapi... Hmm.
Kita kena biarkan dia berusaha sampai ke saat akhir. Baiklah, tengok mengarah sekarang. Robot, teruskan usaha. Ya, betul. Berusahalah. Teruskan lagi. Alamak, tengok robot dah. Sikit lagi. Sikit lagi tu. Awak mesti berusaha sampai siap robot Titanic. Nobita, bangun cepat Nobita, bangun cepat. Ah, budak inilah. Dahlah tak siap kerja sekolah, boleh pula tidur dalam kelas. Apalah yang dia buat semalam agaknya, ya? Awak percaya akhirnya robot? Awak dah buat kerja dengan baik.